السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد قول مسلمين رحمكم الله Marilah kita sama-sama melanjutkan membaca kitab Lubabul Hadis karangan Imam Suyuti bab ke-32 tentang keutamaan tawadu atau keutamaan merendah diri tawadu. Nah, begini. Tawadu itu sering disandingkan dengan kata takabur. Tawadu itu merendahkan diri. Kalau kita merendahkan diri, maka derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, di takabur, takabur itu istilahnya sudah menjadi bahasa Indonesia sih sebetulnya membesarkan diri. Kabar itu kan artinya dikata besar, membesarkan diri, merasa diri lebih dari yang lainnya. Kira-kira begitu ya, sehingga merupakan Allah. Nah, itu semua sudah paham lah tetapi sesuatu yang lain yang harus kita pahami dari kitab ini itu adalah bahwa ternyata tawadu itu ada dua ada tawadu yang membuat kita diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kita memang tawadunya karena karena Allah subhanahu wa ta'ala tetapi ada tawadu dalam tanda petik yang membuat kita rendah kenapa? Ada tawadu, kita karena diri kita, kita tawadu, tapi sebetulnya kita menyombongkan diri. Takabur pun begitu, takabur ada dua: ada takabur yang membuat kita berdosa, membuat kita direndahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita benar-benar takabur, benar-benar merasa diri kita lah yang lebih dari yang lain, tetapi ada takabur yang membuat kita itu ditinggikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takabur karena Allah. Apa maksudnya takabur karena Allah? Takabur untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jelasnya beginilah. Ada takabur yang haram, kira, -kira begitu. Ada yang takabur dalam tanda petik wajib, kira -kira begitu. Ada yang harus takabur, ada yang larangan takabur. Kalau takabur yang sering kita bayar, takabur yang dilarang. Mari kita lihat hadis-hadisnya. Kita lanjutkan. Hadis yang pertama Imam Suyuti menjelaskan. Man doa lillahi wa man takabbaro wa do'ahullahi. Barang siapa yang tawadu merendahkan diri ingat. Lillahi karena Allah. Maka Allah akan mengangkat derajatnya. Dan barang siapa yang takabur maka Allah akan merendahkannya. Nah, ya, tawadu dengan kata ini begini, ada tawadu lillah, ada tawadu liway rillah. Contoh begini, tawadu yang karena Allah sudahlah semuanya karena Allah. Tapi terkadang kita itu merendahkan diri karena seseorang, misalnya kita ketemu dengan pejabat tinggi, wah perilaku kita langsung seperti orang yang tawadu, monggo, monggo, monggo. Nah, Monggo monggonya itu kan dalam konteks tawadu, tetapi tawadu yang karena jabatan seseorang. Seharusnya dia tawadu karena Allah merendahkan diri karena Allah, tapi dia merendahkan diri karena jabatan seseorang, kan begitu? Jadi katanya begini, ketika kita mau menghormati seseorang, kalau ketika kita mau merendahkan diri di hadapan orang lain, itu semata mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala konkretnya gimana? konkretnya misalnya kita ketemu dengan pejabat tinggi kita itu merendahkan diri karena kita memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah untuk menghormati pejabat misalnya kalau kita ketemu dengan guru-guru kita kita tawal itu kenapa? karena konteksnya kita diperintah Allah dan Rasulullah misalnya bukan konteksnya karena menjilat misalnya kalau tawadu karena menjilat sama berarti takabur itu tawadu yang dilarang Begitu pun, takabur. Takabur pun ada dua seperti itu. Nanti ada hadis kita sendiri lah. Intinya begini: kalau Anda tawadu maka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya. Tapi tawadu' seperti apa? tawadu yang karena Allah. Nah, sebaliknya, kalau Anda takabur, maka Anda akan direndahkan derajatnya oleh Allah. Takabur yang kemana? takabur yang karena halun nafsi karena kepentingan diri sendiri tetapi ada takabur yang karena kepentingan Islam dia akan dipuji oleh ah, dipuji oleh Allah selanjutnya hadis yang kedua mamin adamiyin ila wa firoksihi sil silatani sil fis sama is sabi'ati wa sil silatun fil ardi sabi'ati Faida tawatunga rofangahulahu bisil silati ilas sama isabiati wa ida tetajab barawatu ahulahu bisil silati ilar arti sabiati. Jadi teks hadis ini mengatakan bahwa kita ini terhubung dengan rantai satu rantai terhubung ke langit ketujuh satu rantai terhubung ke langit ke bumi lapisan ketujuh. Nah, ketika kita tawantu maka kita diangkat dengan rantai tersebut ke derajat tertinggi di langit ketujuh. Nah, ketika kita takabur maka kita direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rantai tersebut ke dasar bumi yang ketujuh. Itu bahasa teks hadisnya. Dengan kata lain begini. Tawantu itu merupakan salah satu perbuatan yang membuat derajat kita bisa diangkat setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya takabur itu merupakan salah satu perbuatan yang bisa membuat kita direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serendah-rendahnya. Dengan kata lain, setiap manusia itu punya potensi untuk ditinggikan derajatnya melalui perbuatan tawadu, dan setiap manusia juga punya potensi untuk direndahkan serendah-rendahnya karena taka karena takabur. Hadis yang ketiga. <tuh sesuai> idza raaitu al-mutawadhiina fatawadhu'u lahum wa idza raaitu al-mutakabbirina fataqabbaru 'alaihim. Ke uh, 'alaihim. Kalau kalian melihat orang-orang yang tawadhu, maka bertawadhu lah bersama mereka. Kalau ada orang tawadu berahlakul kalima, ada pasor, kita balas dengan tawadu, kita balas dengan akhlakul karimah. Tetapi sebaliknya, kalau kita melihat orang-orang yang takabur, maka takaburlah untuk mengalahkan takabur mereka. Jadi ada dua orang ya, ada orang takabur, maka kita harus takabur. Tapi takabur kita beda dengan takabur orang tersebut kalau orang orang tersebut takabur karena dirinya sehingga melakukan perbuatan yang tercela tetapi kita takabur karena diperintahkan Allah untuk mengalahkan mereka maka perbuatan takabur kita bagian dari ibadah dan katanya beginilah kalau ada orang tawadu maka kita pun harus ikut bertawadu dengan mereka supaya apa supaya sama-sama diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa supaya sama-sama mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala sebaliknya kalau ada orang takabur maka kita harus mengalahkan takabur mereka maka kita harus mendidik mereka supaya tidak takabur salah satu caranya apa kalahkan takabur mereka dengan dalam tanda petik, "takabur karena Allah," mereka takabur karena dirinya, mereka takabur karena setan, kita takabur karena Allah, kita takabur karena ingin menegakkan syariat Islam. Caranya gimana? Contoh konkretnya beginilah: ada orang datang petantang, petenteng, misalnya pakai mobil mewah, mobil apa, Alphard, dan lain-lain. Bahasanya udah tinggi, omongannya tinggi, nah kepada orang-orang tersebut kita kasih es yang lebih tinggi. Ya, kalau kita mereka datang pakai mobil mewah, keluarkan mobil kita yang lebih bagus dari dia, ya kan? Kalau mereka omongannya tinggi, kita kasih omongan yang lebih tinggi, lo jual gue beli, gitu. Tapi ingat, tak kabur kita kita menunjukkan sesuatu yang lebih baik dari dia dalam rangka supaya mereka nggak takabur lagi lo pamer, gua lebih pamer. Lo kaya, gua lebih kaya. Kira-kira begitu. -kira Sehingga apa? Sehingga mereka insap. Oh iya, ternyata saya tak kabur. Ada yang lebih bagus dari saya. Ternyata saya tak kabur karena kaya. Ada yang lebih kaya dari saya. Oh iya, saya tak kabur karena pandai. Oh ternyata ada yang lebih pandai dari saya. Saya tak kabur karena Cantik karena ganteng, misalnya. Ada yang lebih cantik, ada yang lebih ganteng. Saya takabur karena keturunan, terus ada yang lebih mulia. kira begitu ya? Jadi sampai di sini, yang ingin saya tekankan begini. Tawatu itu ada dua. Ada tawatu yang membuat kita diridhoi Allah, tetapi ada tawatu yang membuat kita dimurkai Allah. Jadi harus tahu, kapan kita harus tawatu, kapan kita harus takabur. Begitupun takabur, takabur ada dua. Ada takabur yang membuat kita di, murkai Allah dan ada takabur yang membuat kita dicintai Allah. Jadi kita harus tahu kapan kita harus takabur, kapan kita harus tidak takabur. Ya kan? Ini hadisnya. Ini. Kita lanjutkan. Hadis yang keempat. Tawadu'u ma'al mutawadu'ina fa'inna tawadu'a ma'al mutawadu'ina sodakotun. Wa takabbaru ma'al mutakabbirina Inna takabur, kalian bersama orang-orang yang tawatu. Kenapa? Karena tawatu bersama orang-orang yang tawatu adalah sedekah. Dan takaburlah kalian bersama orang-orang yang takabur. Kenapa? Karena takabur bersama orang-orang yang takabur adalah sedekah. Jadi takabur kita, nih, biasanya ada dua orang. Yang satu takabur karena memang dia takabur. Yang satu dia takabur karena dirinya yang dibenci Allah dan orang kedua takabur karena Allah. Apa maksudnya takabur untuk mengalahkan orang yang takabur, takabur untuk mendidik orang yang takabur, takabur untuk menegakkan syarat Allah. Kira-kira begitu. Misalnya ada orang yang mencaci syariat-syariat syariat Allah, ada orang yang melecehkan hukum-hukum Allah udah ngapain loh bilang apa gak ada lebih berani jangan sampai mereka keras tak eh, diinjak gitu ya dah kita lanjutkan hadis yang kelamaan Tih ngala Tuyahi fa inna tih ala tuyahi sodakotun tak kaburlah kalian kepada orang yang tak kabur kenapa karena tak kabur kepada orang yang tak kabur adalah sedekah Jadi jangan kalah kita jangan pernah kalah oleh orang yang takabur. Kita jangan pernah kalah oleh orang yang sombong. kira, -kira begitu. Cuma nanti beda. Sama-sama takabur. Yang satu takabur. Yang berdosa. Yang satu takabur. Karena berpahala. Selanjutnya hadis yang ke-6. ayat tadi abis salam alaman yahu minan muslimina majalis. Salah satu pangkal, salah satu pokok tawadu adalah Memulai membacakan salam pada majelis orang-orang Muslim. Singkatnya begini, kalau kita kepengin orang yang melihat orang yang tawabu, cek ketika ada kumpul-kumpul. Nah orang yang pertama kali mengucapkan salam kepada orang lain itulah salah satu ciri orang yang tawa tawabu. Nah biasanya kan kalau orang yang merasa dirinya lebih nggak mau mengucapkan salam dulu tahan dia murid saya yang mengucapkan salam dulu saya guru misalnya tar dia yang harus mengucapkan salam dulu saya ada orang lebih kaya tar dia mengucapkan salam dulu saya keturunan ningrat kira begitu nah jadi di sini dijelaskan salah satu indikasi orang yang itu adalah orang yang mau mengucapkan salam lebih dahulu misalnya ketemu dengan seorang assalamualaikum misalnya. Atau ketika masuk majlis, Assalamualaikum, majlis, Assalamualaikum atau enggak salam lah misalnya orang-orang yang memang salam di suatu daerah belum terbiasa dengan bahasa salam daerah misalnya permisi kesampur rasun atau nyuwun sewu dan lain-lain itu merupakan bentuk lain dari tawaduk meskipun mengucapkan assalamualaikum tentu lebih lebih utama kita lanjutkan hadis berikutnya at-tawadu ma'adil syarah tawadu itu merupakan sesuatu kemuliaan kalau anda ingin jadi orang mulia salah satu resepnya adalah dengan tawa tawadu dan salah satu bentuk tawadu yang paling mudah adalah mengucapkan salam lebih dulu kira itu. selanjutnya hadis yang ke delapan al karamu at taqwa wa at tawadu wal yakinu jadi, setiap orang ini derajatnya sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa yang membedakan? Yang membedakan pertama takwa. Jadi, kalau kita lebih takwa, lebih dimuliakan. Allah. lalu apalagi yang membedakan yang membedakan adalah tawadhu. Kalau kita lebih tawadhu maka akan lebih diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi yang membedakan adalah yakin. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kekayaan. Sesuatu yang seseorang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia memiliki kekayaan yang sebesar-besarnya. Sebaliknya orang-orang yang nggak pernah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia miskin semiskin miskinnya kita lanjutkan setiap orang yang mempunyai nikmat pasti ada yang hasud ada yang tidak suka kecuali tawatu. misalnya kalau kita punya pangkat ada orang lain yang ingin menduduki pangkat kita kalau kita punya harta ada orang lain yang menginginkan harta kita kalau kita punya ya punya yang lain selalu ada aja ada orang yang kepengin seperti kita ada orang yang hasut kepada kita kecuali satu yaitu tawa tawaldu kalau ada orang tawaldu kadang orang cuek Enggak ada orang yang hasad kalau kita tawa tuh mungkin orang lain kepengen nyontoh seperti kita tawa tuh nggak masalah sama-sama menjadi orang baik sama-sama menjadi orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya hadis yang ke sepuluh atawadungu min akhlakil abiyai watakab buru min akhlakil kufari wal faro'inah tawadu adalah sebagian dari akhlak-akhlaknya para nabi. Tetapi tadi tawadu yang karena Allah Subhanahu wa taala, tawadu yang karena mensiarkan agama Islam. Wa takaburu. Nah, tawadu adalah akhlak para nabi, takabur adalah akhlak orang-orang kafir dan orang para faroinah yang berakhlak buruk. Tetapi yaitu takabur yang karena diri sendiri, takabur yang karena membanggakan diri itu adalah akhlak orang kafir, akhlak para fir'aun. Tetapi takabur yang karena Allah itu adalah akhlak dalam i dalam Islam. Selanjutnya hadis, "Man takabbara <bohatas> 'alal fuqara' ila anahu Allahu wa man takabbara alal ulama'i ahzahu allahu Barang siapa yang takabur kepada orang-orang miskin, maka Allah akan melaknatnya. Dan barang siapa yang takabur kepada para ulama, maka Allah akan merendahkannya. Dengan kata lain, kalau di depan orang-orang miskin, sebaiknya kita tawal tuh nggak boleh takabur. Kecuali orang-orang miskin yang takabur. Gitu, orang miskin pun bisa takabur sama seperti orang kaya juga bisa takabur orang miskin bisa tawal tuh sama seperti orang kaya bisa tawa Tawadu, sebaliknya barang siapa yang takabur kepada ulama, maka dia akan direndahkan. Jadi, kalau ada ulama yang tawadu, kita wajib tawadu. Kalau ada ulama yang takabur, kita wajib takabur. Untuk apa? Untuk mendidik ulama tersebut supaya tidak takabur. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illanta anta astaghfiruka wa atuubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.